Ya, yeah, pokoknya tonton. Oh, jangan lupa cover, jangan lupa cover, jangan lupa cover tag aku Asanti Aurel. Sukses kakak. Usai puji prestasi Aurel Hermansa, Asanti Sentil Kadi yang cuek terhadap Aurel hingga ulang tahun Asril, Kadi Raul makin kekeh pertahankan gengsi. Benarkah demikian? Lagu baru Aurel Hermansa berhasil meraih prestasi hingga membuat Asanti bangga. Namun Krisdayanti masih tak memberikan komentar apapun tentang Aurel yang merupakan putri kandungnya sendiri. Asanti yang merupakan ibu sambung Aurel Hermansa turut merasa bangga sekaligus gembira dengan prestasi yang dicapai sang putri sambung Aurel Hermansa. Pasalnya single baru Aurel yang bertajuk Kepastian disambut positif hingga masuk trending di YouTube. Sontak Asanti memberikan pujian setinggi langit untuk Aurel yang sudah bekerja keras hingga karyanya disambut hangat oleh masyarakat. Apalagi istri Anang Hermansa ini juga menyaksikan sendiri perubahan Aurel yang dulunya pemalu saat bernyanyi, kini semakin percaya diri. Baru-baru ini Asanti mengunggah foto selfie-nya melalui Instagram sambil menuliskan pesan bijak. Jangan paksa dirimu untuk orang-orang yang tidak menyukaimu dan tidak pernah mengapresiasimu. Jadilah dirimu sendiri karena itulah hak yang penting, tulis Asanti dalam bahasa Inggris di Instagramnya. Akan tetapi, tulisan Asanti tersebut justru membuat netizen mengaitkan sosok ibu kandung Aurel yang juga diva, yakni Krisdayanti. Seperti diketahui, penyanyi yang diakrab disapa KD ini sedang berseteru dengan Aurel dan Asril Hermansa. Meski kabarnya sudah berbaikan, KD nyatanya masih belum memposting apapun tentang prestasi Aurel. Bahkan seolah cuek saat Asril berulang tahun beberapa waktu lalu. Istri Raul Lemus ini justru lebih banyak memposting tentang kedua buah hatinya, Amora dan Kellen. Para netizen pun memuji sosok Asanti yang selalu ada untuk Aurel. Bener banget bun, kakak Aurel udah fokus aja sama karirnya sendiri daripada mikirin ibu kandungnya yang gak peduli sama sekali. Komentar salah satu netizen. Bunda makasih selalu ada buat Aurel. Semangat terus ya, biar ibunya bebas dengan kehidupannya yang sekarang. Daripada selalu buat anak-anaknya selalu terluka. Saut akun lainnya. Tahu banget maksudnya bunda. Jeb banget emang rasanya sedih. Tapi bunda hebat, strong. Itu yang dibutuhkan kakak Aurel Hermansa. Dengan mengetek Asanti. Tap spread love, ujar akun lainnya. Oke bunda, semangat lagi Kak Loli. Untuk menjadi yang terbaik. Untuk menjadi diva masa depan. Seru yang lainnya lagi. Itulah guys. Terkait sentilan Asanti yang diduga itu adalah buat seseorang yang diduga adalah KD dan Raul yang tidak pernah peduli atas prestasi putranya, putrinya, dan ulang tahun putranya Asril Hermansa pada beberapa hari belakang ini. Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kalian komentar, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.